Larian Amal Run for Suria Kids antara aktiviti yang berjaya menarik penyertaan masyarakat terhadap Karnival Suria 2016 di Likas Sabah. Untuk mengetahui aktiviti-aktiviti lain yang memeriahkan lagi Karnival Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM dengan kerjasama Yayasan Kebajikan Suria itu, kita terus sahaja berbincang langsung bersama Salih Cikri di Kompleks Sukan Kota Kinabalu di Likas. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri, terus berlintas langsung dari Kompleks Sukan Likas sempena dengan Karnival Suria, Karnival Suria yang masih ataupun rancang berlangsung ketika ini. Dan dapat anda saksikan di belakang saya ketika ini merupakan penyampaian hadiah bagi tiga kategori melibatkan acara larian Amal for Kids yang dilepaskan kira-kira pukul 6 pagi tadi. Dan sebanyak tiga kategori pertandingan, iaitu kategori veteran, kategori terbuka dan juga kategori junior. Dan pemenang-pemenang ketika ini di pentas utama merupakan pemenang-pemenang bagi hadiah-hadiah cabutan tiket bertuah. Dan untuk Karnival selama 3 hari disertai lebih 30 agensi melibatkan agensi awam, swasta dan juga badan-badan bukan kerajaan, NGO. Dan sebelum itu juga turut diadakan acara kayuhan berbasikal semalam yang telah disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said. Dan malam ini juga merupakan malam penutup dan pastinya hadiah utama merupakan hadiah kereta Pro2 Azir bakal menjadi rebutan. Jadi anda masih berpeluang, tiket-tiket bertuah terus jual di Karnival Suria ini di hari yang terakhir ini. Jadi teruskan bersama kami yang pastinya di TV1.